Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amma ba'd. Saudara yang saya muliakan, ada nasihat yang mulia dari Syekh Nasr Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan bahwa khamsatu asya'a man dawama 'alaiha zida fi hasanatihi mithlal jibalir rasiyat wa yuwassi'u Allahu 'alaihi rizqahu. Beliau menjelaskan bahwa ada lima hal, man dawama 'alaiha, siapa saja yang istiqamah, yang kontinu melakukan yang lima hal ini, zida fi hasanatihi, maka ditambah, diberikan kelebihan karunia dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Mislal jibalir rasyad, seperti gunung yang menjulang tinggi. Gambaran orang yang melakukan lima hal secara istiqomah, secara kontinu, Allah memberikan pahala balasan kebaikan seperti gunung tinggi yang menjulang. Wa yuwassi'u 'alaihi rizqah, dan Allah Subhanahu wa taala memperluas rezekinya bagi orang yang selalu mudawamah, istiqomah, kontinu melakukan lima hal itu. Awwaluha, yang pertama, man dawama 'ala shadaqati qallat aw kathurat. Yang pertama yang Allah SWT berikan kepada orang yang istiqomah, kontinu melakukan itu, diberikan pahala kebaikan-kebaikan yang bertambah dan diperluas rizki-rizkinya oleh Allah SWT. Pertama, orang yang terus menerus istiqomah, mudawamah dalam bersedekah. Qallat aw kathurat, baik dia bersedekah dengan sedikit maupun yang banyak, tapi istiqomah. Gak mampu bersedekah dengan harta, senyum bagian daripada sedekah. Menghilangkan onak dan duri di jalan adalah sedekah. Banyak cara kita untuk melakukan sedekah itu. Maka orang yang istiqomah, mudawamah di dalam kebaikan bersedekah, maka dia diberikan kebaikan yang banyak setinggi gunung yang menjulang tinggi dan diperluas rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Man dawama 'ala shadaqati qallat aw kathurat. Yang kedua, orang yang mendapatkan pahala kebaikan yang bertambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man wasala rahimahum. Orang yang terus kontinu istiqomah, mudawamah melakukan kunjungan silaturahim. Silaturahim qalla au kathura, baik ya silaturahimnya itu sedikit maupun banyak, ya jarang atau sering, tetap diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperluas rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi suasana pandemi seperti ini, ya silaturahim menggunakan virtual, ya sesering mungkin kita mengucapkan ya mohon maaf, say hello, ya memberi menceritakan kabar kebaikan kepada sanak pemilik keluarga. Ya, saat ini tidak ada jarak. Ya, tidak ada batas dengan dunia teknologi saat ini. Semestinya silaturahim itu tanpa batas, tidak mengenal ruang dan waktu. Orang yang terus kontinu silaturahim, menyambung silaturahim, diberikan keberkahan rezeki oleh Allah SWT, diperluas rezekinya oleh Allah SWT, dan kebaikan demi kebaikannya selalu bertambah. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, man dawama 'alal jihadi fi sabilillah. Orang yang mudawamah, kontinu terus melakukan mujahadah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad dalam dimensi yang sangat luas, dimensi yang sangat universal. Guru istiqomah mengajar, petani istiqomah dalam ya kegiatannya,
ya, pedagang istiqomah di dalam ya, perniagaannya, ya, dan seterusnya. Itu semua ya, bagian daripada jihad fisabilillah. Bukan saja jihad melawan orang kafir seperti ya, kaum muslimin muslimat kita di Palestina. Mereka berjuang dengan jiwa raga dan nyawanya untuk tegaknya kedaulatan, untuk ya, mereka ya, terangkat harkat derajat dan martabatnya demi sebuah ya, kemuliaan. Orang yang mudawamah terhadap jihad fisabilillah diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah SWT dan diperluas rezekinya. Yang berikutnya, yang pertama tadi adalah dawam sedekah, kemudian kedua adalah silaturahim, yang ketiga adalah jihad fisabilillah, yang keempat waman dawama 'alal wudu'i walam yusrif fi shabbil ma. Orang yang terus berada dalam kondisi suci, mudawamah, tetap dalam wudu, tidak pernah batal wudunya. Acap kali batal wudunya, segera dia berwudu. Itu orang yang diperluas rezekinya oleh Allah SWT, diberikan kebaikan-kebaikan yang bertambah. Wa man dawama 'alal wudu'i wa lam yusrif fil shabbil ma. Orang yang terus mudawamah, continue ya, wudunya, dan dia tidak berlebihan di dalam menuangkan air saat wudu. Jadi tidak israf, tidak berlebihan menggunakan air. Istiqomah dalam suci, istiqomah dalam wudu, dan jika dia berwudu tidak pernah mewudu dengan air yang berlebihan. Jadi membatasi seperlunya dan secukupnya di dalam melakukan wudu. Itu orang yang mendapatkan ya, pahala kebaikan demi kebaikan dan diperluas rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, orang yang mendapatkan ya, pahala demi pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan perluas rezeki kepadanya. Wa man ata'a walidayhi wa dawama 'ala ta'atihima. Allah Subhanahu wa taala alam. Orang yang taat, bakti, berderma kepada kedua orang tuanya dan terus istiqomah, continue berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya diberikan pahala kebaikan-kebaikan dari Allah dan diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata penyebab rezeki itu hadir di kalangan kita adalah sedekah. Jangan berpikir bahwa dengan sebab kita bersedekah rezeki kita akan berkurang. Justru dengan bersedekah sedikit maupun banyak, rezeki akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, silaturahim. Jangan berpikir ongkos biaya yang Anda keluarkan untuk silaturahim itu mengurangi rezeki Anda, tapi justru sungguhnya akan menambah kebaikan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang yang selalu ya, berjihad di jalan Allah. Jangan berpikir bahwa apa yang Anda keluarkan untuk jihad fisabilillah itu akan mengurangi rezeki Anda, tapi justru sebaliknya Allah akan tambah dan tambah rezeki itu. Orang yang selalu dalam keadaan suci ya, berwudu, dawamul wudu. Jangan berpikir bahwa dengan Anda ya tetap wudu itu kemudian Anda akan lelah ya untuk mempertahankannya. Justru dengan sebab Anda dawamul tuhur, dawamul wudu, akan menambah rezeki dari Allah SWT. Yang terakhir adalah berbakti kepada ibu bapak. Jangan pernah Anda ukur kebaktian Anda itu dengan angka, tapi ukurlah kebaktian itu dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berbakti kepada ibu bapaknya itu sesungguhnya memperluas dan memperbanyak rezeki yang Allah akan tuangkan kepada orang yang bakti taat kepada kedua orang tuanya. Demikian nasihat ulama kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita berusaha istiqomah, continue untuk melakukan 5 hal tadi. Mudah-mudahan Allah menambah kebaikan demi kebaikan kepada kita dan menambah dan perluas rezeki yang Allah berikan kepada kita sekalian. Amin. Amin. Allahumma amin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.